Satu atau dua hari lagi. Terus besoknya tahu-tahu ngirim foto sudah di ruang tunggu bandara di Cengkareng. Loh, Dek, pulang sekarang toh. Iya, Ma. Ngirim foto anak-anaknya di ruang tunggu. Pesawatnya jam berapa? Jam 12.45. Terus saya, ya udah hati-hati ya, nanti kalau landing kabarin ya. Terus saya perkirakan jam 2 itu landing, saya hubungi enggak bisa, pas delay ya pesawatnya. Jam 3 saya telepon lagi enggak bisa. Akhirnya jam 4 saya telepon suaminya, suaminya kan enggak ikut ke Jakarta. Saya telepon suaminya posisi di bandara karena mau jemput, jemput anak istrinya. Tapi suaminya itu menerima telepon saya sambil nangis-nangis. Ada apa ini? Ada apa? Mama, pesawatnya hilang kontak, Ma.